Jadi, kenapa Herbalife ni sangat-sangat membantu ya? Subscribe to our channel and click the bell for notifications. Okey, untuk bulan Ramadan kita berpuasa. Maknanya waktu kita sahur tu sangat-sangat penting. Jadinya kita perlu amalkan makanan yang lebih baik. Fungsi Herbalife Nutrition yang dapat membantu kita sebab apa? Kita nak cari makanan yang rendah kalori. Sebab makanan-makanan kita di Malaysia ni sangat tinggi kalori. Contohnya lah, kalau kita makan nasi campur pagi-pagi ke, ataupun mie goreng ke, ataupun makanan-makanan fast food ke, contohnya, kalori dia tinggi. Tetapi, kita nak jaga juga dari segi nilai nutrisi. Kita kena ada protein yang cukup, kita kena ada fiber yang cukup, kita kena ada makanan yang memang seimbang. Vitaminnya, semua kena lengkap. Yang bagusnya, sebab apa Herbalife Nutrition ini, kita menggunakan konsep nutrisi sel, cellular nutrisi. Maknanya kita bagi sel kita, makanan untuk sel kita. So, Alhamdulillah. Jadi, kenapa Herbalife ni sangat-sangat membantu ya? Disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah membantu untuk kita punya tenaga. Waktu bulan Ramadan, sebab itu kita digalakkan sangat untuk ambil sahur. Jadi, bila kita sahur dengan sempurna, InsyaAllah kita dalam berpuasa tu kita akan jadi lebih baik. Yang kedua, kita perlukan protein. So yang saya sebut protein ni penting. Sebab apa? Kita perlukan protein dalam kita punya aktiviti harian kita. Dan tubuh badan kita memang memerlukan sangat-sangat protein. Jadinya, kita ada tenaga, kita ada protein dan juga zat-zat nutrisi yang ada ni kita lengkapkan sebagai kita punya pemakanan kita. Jadi, waktu kita sahur, penting sangat daripada kita makan makanan yang tinggi karbohidrat. Seperti saya sebutlah, ada yang makan roti, ada yang makan contohnya mie goreng ke, ataupun nasi campur ke, semua tu makanan yang tinggi karbohidrat. So, kalaulah kita bekerja sebagai nelayan ataupun kerja sawah ataupun kerja di ladang-ladang, kita kemungkinan besar banyak tenaga kita perlukan. Namun kalau kita bekerja contoh sekarang ni bekerja di office ataupun sebagai guru ke ataupun bekerja atau student ke, so kita tak adalah terlalu banyak sangat tenaga kita perlukan. Jadi, kalau makanan yang tinggi karbohidrat menyebabkan kita punya dalam badan kita, dia ada hormon insulin yang akan dirembeskan apabila kita makan makanan tinggi karbohidrat. Dia akan jadi spike lah, macam tu. Jadi, apabila kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, so organ pankreas akan mengeluarkan banyak sangat insulin. So, memang kita akan menyebabkan badan kita akan kekurangan tenaga. Sebab apa? Proses ini memang menyebabkan banyak tenaga diperlukan. Okay? So, bila kita makan makanan yang rendah kalori, rendah glycemic index, so maknanya kitaran gula dalam darah kita akan jadi lebih stabil. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi, bila kita ambil nutrisi, nutrisi tu dia punya glycemic index dia terkawal, rendah. Kemudiannya, makanan kita adalah protein, bukannya berasaskan daripada banyak karbohidrat lah. Dan juga dia ada zat dan juga nutrisi. Kalau kita nak makan ayam atau nak makan daging atau ikan, protein juga. Cuma bezanya adalah kalau kita makan makanan seperti nutrisi kita, shake kita, dia lengkap dan juga dia ada fiber juga kat dalam supaya kita senang nak membuang. Okey, penghadaman pun penting ya waktu bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau contohnya kita tak jaga penghadaman, ramai yang susah nak berpuasa pada bulan Ramadan. Ada cabaran lah gitu. So kita boleh awalkan bangun pagi, contohnya kita amalkan kita punya aloe vera tea atau shake kita. So makanan-makanan ini akan membantu untuk supaya penghadaman kita lebih baik. Dengar kan contoh?